PLT Gubernur Aceh Sudarmo secara mendadak meminta Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Dr. Andes Aldi Azwar SH untuk melakukan tes urin kepada seluruh pejabat eselon 2 dan 3 di lingkup pemerintah Aceh bertempat di Gedung Serbaguna Seda Aceh, Selasa 20 Desember 2016. Tes urin tersebut sengaja dilakukan mendadak dan tidak diberitahukan sebelumnya. Pejabat eselon 2 dan 3 diundang PLT Gubernur Aceh Sudarmo untuk mengikuti rapat peningkatan kinerja di Gedung Serbaguna Seda Aceh. Selesai rapat, seluruh pejabat yang hadir tiba-tiba diminta untuk melakukan tes urin. Sudarmo mengatakan pelaksanaan tes urin tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pejabat eselon 2 dan 3 Satuan Kerja Perangkat Aceh bebas dari penyalahgunaan narkoba. Program P4GN dari BNNP Aceh kepada pejabat eselon 2 dan eselon 3 Provinsi Aceh. Kita melaksanakan program di akhir tahun 2016. Itu aja. Apakah ini dilakukan untuk seluruh pejabat apa pejabat selain eselon 2, eselon 3? Ini dulu. Nah, alhamdulillah Pak Gubernur memfasilitasi kita melaksanakan kegiatan ini. Nanti hasilnya bagaimana, apakah akan diumumkan atau nanti kita sampaikan sama Pak Gubernur.